Okay guys, dah habis kelas, dah habis kelas. Okay, habis kelas, dah habis YT. Apa lagi? Kita akan mula kita punya apa? Kita punya Urban Explorer. So today, I'm gonna bring you, akan bawa anda ke sebuah tempat yang membawa banyak kenangan. Kenangan sewaktu saya belajar di College Majaya, iaitu area Hock Lee. Siapa-siapa yang pernah pergi Hock Lee, anda tahulah macam mana rupa Hock Lee. Sekarang dah berubah, saya rasa sekarang. Kita tengok apakah perubahan di Hock Lee. Dan semoga segalanya akan berjalan lancar. Urban Explorer, let's go. Urban Explorer, pembaraan bermula hari ini. Kita akan pergi ke mana? Nantikan. Tapi pastinya tempat ini merupakan tempat yang paling nostalgic dan sangat personal kepada saya. So saya harap dalam perjalanan kita nanti, memori-memori lama, the old memories will come back. And it's going to be a very special episode for Urban Explorer. So let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Welcome to Hock Lee Center. Hock Lee Center. Okay, so apa yang membuatkan ia satu tempat yang menarik dan juga membawa kenangan yang lama? Kerana dahulunya saya merupakan bekas pelajar diploma Mass Communication di College Cermai Jaya. Okay, di College Cermai Jaya. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, Google lah College Cermai Jaya. Sebuah college yang famous dahulunya tahun 2000. Tahun 2002-2003. Macam tu lah, famous lah, famous Cermai Jaya, famous. Okay, so di sinilah tempat yang di mana ramai student datang melepak lah di Hock Lee Center. Ha, lepak sini lah. Lepak sini dulu lah, ramai orang di sini. Okay, orang duduk. Lepak-lepak. Right? Lepak-lepak di sini. Ramai yang melepak lah. Melepak dekat sini ya, semuanya. Okay? So hari ini kita akan melihat apa saja kedai yang terbuka. Tadi saya sempat masuk dari belakang. Saya guna Grab dari belakang. Saya nampak banyak kedai tutup. Cuma untuk mengenang memori lah ya. Memori kembali. Okay? So let's us go and mulakan Urban Explorer kita pada hari ini di Hock Lee Center. Shopping Podium Hock Lee Center. Okay, ini je Hock Lee Center ni. Should have this lah. Hock Lee. Okay, kalau dah shaky-shaky sikit, sorry ya. Saya tak menggunakan gimbal. M Hotel, atas tu. Okay, kita di Hock Lee Center. Hock Lee Center. Right, Hock Lee Center. Kita nak masuk lah. So, kita akan masuk, tengok lah. Round-round sebentar. Dan tengok keadaan dalam lah. Hock Lee Center. Okay guys, kita masuk lah. Kita akan masuk dan melihat Hock Lee Center. Jangan bimbang kalau ditanya. Ditanya kenapa. Siapa you ni? Saya kata saya YouTuber lah ya. YouTuber sebenar. Nak melihat kawasan. Okay? So let's go. Okay. Yang best Hock Lee ni adalah dia punya ni. Dia punya area atas ni. Unique lah. Unique. Sangat unique berbanding dengan tempat lain. Okay. So ni lama yang punya kedai. Kedai lama DG ni. Kedai lama. Ada Alfresco. Kedai-kedai lama dah. Eh, salah. Ni lift naik. Escalator naik. Okay. Berhati-hati ya. So, kita menggunakan vans. Menggunakan vans. Mana vans ni? Vans. Vans. Okay. So, naik tingkat pertama. Oh, teringatlah memori-memori. Memori zaman sekolah. Di College Majaya. Tempat ni. Siut. Asal-asal ini yang baru lah saya rasa. Okay, so ada Lepo Music. Dulu ni restoran lah dulu. Atau masih restoran? Masih saya rasa. Masih restoran kot. Okay. Alright. Kita slow-slow jalan lah. Slow-slow jalan. Oh, tutup dah. Ataupun masih ada dah. Okay, tak apa. Jalan-jalan.
Tapi jambannya okey, jambannya first class, jambannya terbaik. Sekarang ni pukul apa? Sekarang ni, oh sorry, saya nak jam lain. Sekarang ni baru pukul 10 ah. Kosong. Sayang. Tengok. Dia punya keunikannya. Natural sunlight. Kosong. Kedai muzik lah banyak. Kedai muzik. Mungkin nak beli pick gitar lah pasti. Beli pick gitar. Oh, drum. So, tu ada yang peminat muzik. Ahli muzik dekat sini lah. Lepo. Banyak ni. Apa lagi ujung ni? Saya dah apa nak? Tak ada lagi ujung ni. Kosong je. Belakang tu. Kita terjah-terjah ni kosong lah belakang. Ada apa belakang ni? Oh, tak ada apa-apa ni. Apa ni? Oh, okey. Tak ada apa. So, ini memang muzik lah. Tempat untuk muzik. Ahli muzik. Ahli muzik. Alright. So, tahu-tahulah ni. Oh, drum. Untuk siapa-siapa yang melihat muzik, datanglah ke sini. Di Hockley Center. Semua tentang muzik lah. Tentang muzik. Okay. Kita akan pusing lagi. Kita pergi ke tempat atas lah. Tempat atas. Oi, sayang, sayang. Ini baru level ni, belum ke bawah lagi. Di bawah. Di bawah, saya rasa di bawah ada dapat macam dapat makan lah, makan something. Tapi tak apa lah, kita akan selalu jalan, tak apa, masih awal. Saya pun plan nak gunakan video ni sebagai kenangan lah ya, kenangan dan juga untuk sharing kepada semua orang di sana tentang perubahan yang berlaku lah di sini. Okay, last kali. Oh, tak dapat. Tak dapat. Off limits. Tak boleh. Kerana memang tak ada apa-apa di atas tu. Kosong. Dah tak benda tu lah. Tak ada apa-apa lah. Oh, so maksudnya level atas je lah. Level ni je lah. Level ni je lah muzik ni. Di sini je lah punya. Lepo je lah. Haa. Lebihnya tak ada. So we go down lah. Okay. Okay guys, mungkin kalau ada masa lagi kita pergi ke one more place to visit. Mungkin lepas ni one more place. Karena saya rasa content pun agak kurang untuk Hockley ni. Okay. Let's go. Kita akan ke one more place. Tempat lagi, satu lagi ya. Area tak jauh lah dari sini. Kena tak banyak sangat content. Not so much. Okay, sekejap. Ayo, kosong lah. Dulu ada kedai jual barang je dulu apa. Supaya komplek apa. Ada kedai jual barang. Kedai baju. I ingat dulu saya beli kasut sini. Ada jual kasut, fancy lah tempatnya lagi dah. Kosong guys. Nah, cuma tinggal ni lah, cuma tinggal berat ni. Skill berat ni saja tinggal. Kosong guys. Ini dulu adalah kedai CD. Speedy ke? Speedy. Speedy. My goodness. Okay guys, nampak gayanya kita akan habiskan Hockley ini dengan cepatnya. Okay guys, kita akan keluar dari sini. Saya tak kisah pun belanja, saya tak kisah belanja Grab mahal, tak kisah. Cuma yang menyedihkan saya adalah macam mana ke tempat ni yang dulunya sungguh famous jual kasut, jual barang high class barang, jadi macam ni. Saya tak faham. Mungkin saya bukan peniaga lah, tapi saya rasakan macam, you can imagine lah ni lorong ni
mula buat cafe. Cafe, minum. You can open Starbucks di sini. Sedih lah sebab menghabiskan 3 tahun diploma lepak di sini. Sekurang-kurangnya adalah perubahan, tapi ini hotel dia, M Hotel. Hotel je lah, tapi kalau macam ni lah mall dia, susah lah. Hotel, M Hotel. Right? Tak tahulah guys, saya pun rasa speechless. Speechless, sangat-sangat speechless. Tapi yalah, kita akan mengakhiri kita punya explore di sini. Saya dah agak dah benda ni akan berlaku, tapi saya tak sangka yang benda ni sebetul teruk sekali berlaku. Shopping mall yang sangat famous dahulu, ni. Kedai kasut tu, kedai kasut pun tutup. Okay guys, kita akan pergi ke satu lagi tempat. One more place to go before we end our urban explorer of the day. Two malls, famous malls in Kuching. Dulunya Hongli Center, one of them is Hongli Center. Ni Hongli Center ni, Hongli ha. Okay, tapi inilah, kita end shoot dah. Okay. Hongli Center dan juga one more over there. Kalau nak tahulah, tetap jauh daripada Hongli Center, kita pergi ke sana, kita akan tengok apa yang berlaku di sana lagi. Okay, alright, stay tuned, let's go. Okay guys, tak jauh daripada Hockley Center, kita ada Crown. Nah, ini pun old school ni, Crown ni, old school. Kita ada Crown, kita ada, ini bangunan STA, Sarawak something lah, STA. So, kita akan pergi sini, this building. Right, merupakan mall juga, merupakan mall. Separa mall lah, separa mall. Tapi we see how lah ya, we see how it goes. Hari masih awal, panas lah sikit. Dekat dah pukul 12 ni. Okay, sorry lah shaky lah, because tak ada guna gimbal. Gimbal, God willing on the way lah. Baru order Shopee ni, gimbal ni, gimbal yang mesti biasa aje lah. At least ada stabilizer sikit. Ini tak ada stabilizer, susah. Okay, ini baru orang ni, new building Yamaha ni. Right? Tapi lagi sedih lah mengenangkan apa terjadi dengan Hockley. Sangat sedih, sangat sedih. Okay, Crown Square. Untuk anda yang pernah ke Kuching, anda yang ada perasaan KLMJ, kita masuk ke Crown Square. Hey guys, welcome to Crown Square. Masa basit pukul 11, so let's go inside and see how it goes. Crown Square. Crown Square last time merupakan tempat yang menarik juga. Banyak kedai makan. Masih ada scanner lagi. Scan kejap. Buka scan. Mas kah? Oh masih, 36.5. Okay. Kedai makan all the way ya. Kedai makan. Let's go in. Kedai makan. Kedai makan. Jangan lupa. Dia ada Executive College. So kita ada kawan Lim Kok Wing University. City One ini di Crown, Crown Plaza. Oi. Ini pun tutup kah? Causeway pun tutup. Tutup lah way. Ke atas lah. It's a long way to go lah. Banyak ya tempat lain. Tapi kalau causeway tutup, susah lah. Dulu ini kedai makan famous lah dulu. Something famous, I forgot the name. So where do we naik? Where do we naik? Escalator mana?
No, that's the slipper. Okay. Let's go. Ini tempat ni. Oh, saya dah gelap tadi. Saya dah. Tempat ni menarik pun saya dah. Oh, dia ada bank juga. USB. Agak small lah. Crown. Ada crown ni agak small. Lebih kepada tempat untuk bisnes lah saya rasa ni. Tempat bisnes. Cukup macam high class lah. High class. Still the same smell, bau yang sama. Tilenya. Okay. Let's see here. Pada sini. Okay. Mana andai minyak. Okay, don't go too far. Saya tengok punya banyak jauh. Nanti ada kad memanggil. Okay, for rent. Okay, so you are bersama saya hari ini. You can explore. Okay. 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 Right. Sama juga ada tempat yang lama-lama. Tempat yang lama-lama dulu masih bertahan. Ada yang baru juga. Macam ni. Old school ni. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Saya ingat tempat ni masih ada lagi. Tapi mostly tempat-tempat ni dah macam sempitnya. Let's go that way again. Sempit. Okay. Tapi at least lah ada life better lah daripada Hockley yang macam tak ada apa-apa tu. Tak apalah. Oh, okay. Naik tangga lah weh. Skater rosak. Oh, apa yang atas ni? Atas ni. Last kali. Hui. Bersenam weh, bersenam. Edison. Edison. Haa, inilah dia. Wih, cantik juga ni. Oh, ini dia. Executive College. Inilah barunya college. Ini baru college, man. Kita punya tu, tengok. How they invest their money. Kita ni, ya, susah lah. I think that's mother's case lah. Dia punya hall and mother care lah. Baby stuff. Escalator pun tak bergerak. So, ini adalah executive college. Baru executive. Pergi sekolah pun best. Ada aircon. Tempat menarik. Tengok. The whole this building, semuanya executive college. Berbeza, sungguh berbeza. Kosong lah tu. Kosong. Okay. So we go down there, yeah, because just nothing much. Ada macam insurance ni. Ambing dalam tu. Ambing. So we go down lah. Islandnya sama, islandnya. Cantik lah tu je, cantik je lah. Island je lah. Island flooring cantik lah. Dan semua tu lagi lah college. Atas sini college. Assistive college. Hey, what's up bro? What's up bro? Okay. Right, you go down. Dan finish lah tour kita. Of this. Of this. Berhati-hati ya. Of this crown. Cuaca panas luar. Hot weather. Okay. Hey guys. Sekejap saja menjelajah di kawasan Crown. Okay. Still the same place tapi kebanyakannya adalah di apa ni? Di
didiami ataupun diduduki oleh Executive College, ya, dan juga ada ambeng di atas. Okay, so that's about it. Sajalah untuk kita hari ini, untuk Urban Explorer. Tak kisahlah spend money untuk grab ke apa-apa, tapi sekurang-kurangnya membawa anda semua ke tempat-tempat yang dahulunya menarik ramai orang, banyak tempat, banyak barang yang dijual di situ. Tapi sekarang pada tahun ini 2022, menengok sendiri apa yang berlaku di Hockley dan juga di sini sangat berbeza lah. So untuk siapa-siapa di luar sana yang rasa nak pergi ke tempat lain selain daripada Viva ke Spring ke Plaza Merdeka ke ataupun tempat-tempat yang famous di sana tu, you can come here, you tengok sendiri, tengok sendiri. Pertama sekali kalau anda pernah pergi Hockley, pergi Hockley lah. Untuk anda yang minat muzik, minat muzik ke sana, you nak beli gitar ke drum ke, pergi Hockley. Lepo, ada lepo situ. Di sini nak belajar ke apa ke boleh, kerana kita ada Executive College. Dan nak buat urusan bank ke ada, dengan adanya Ambeng. Right, with that, thank you very much for watching Urban Explorer. Hari pun dah semakin panas ni. See you at home base di City One. Stay safe and see you next week for the next episode of Urban Explorer. Thank you very much. Don't forget to like, comment, share and subscribe KKJ TV. Asal lebih sedap, baby. Stay safe. Okay, alang-alang menyeluk Pakar Sab. Biar sampai ke Pakar Lengan. Guys, I want to show you this is the original place, the original building for College Chiang Mai Jaya. Okay, tak jauh daripada Icon Square, Icon Square. This is the original building block of College Chiang Mai Jaya. Okay, so I just show you sikit-sikit lah. Because nak show semua pun takut nanti orang akan tanya, eh apa kau ni shooting ni. Okay, tak apalah, kita mau kongsi. Alright, KLMJ shoot. Alright, perubahan lah, make perubahan. Okay, College Chiang Mai Jaya, 3 tahun belajar diploma in mass communication di bawah program USM. Blok dulu kat sini ada kedai makan lah, kedai makan situ. Let me show you. Anfield. Padang bola. Sini padang bola. Selalunya bila main bola, dia tendang bola jauh. Di sana bola. Library. Ada CC situ juga. Library. Semua ni library, ya. Library. Bangunan untuk pentadbiran. Damai Cafe. Oi. Sedih wey. Tempat lama ni. Hey. Saya ingat classroom. Stationery. Classroom. Pentadbiran situ. Pentadbiran. A lot of things change, ya. Tak boleh masuk. Bawa kopi. Oh, ada kopi. Bawa kopi tu best. Bawa kopi yang best. Wey. Nah, ini adalah banyak asrama lah. Asrama. Asrama lelaki. So, budak-budak tinggal sini. Asrama tu asrama. Dulu situ tempat basketball. Orang basketball. Classroom. Asrama perempuan sebelah ni. Asrama perempuan. Ada kafe situ dulu. Kafe milik Syabudin and family. Okay, semua situ. Alright. Oh, biasanya kenangan. I cannot go much further. Takut nanti orang tanya soalan saya tak nak jawab. Okay, so that's about it. Habislah kita punya vlog ni untuk hari ni.
Hadi Pan Sedik lah, Pan Sedik Way. Okay guys, kita mengakhiri vlog kita, betul-betul kita mengakhiri ya. Kerana alang-alang dari Crown tadi, jalan kaki lah pergi tengok kampus lama Kolej Cemajaya yang telah pun memang tutup pun. Last tempat Cemajaya adalah dekat Sumaria. Yang sekarang ni adalah Kolej Multimedia. Itu dah last kali Kolej Cemajaya. Dan sanalah saya study untuk lastnya, last semester untuk diploma saya itu. Dan setelah saya pergi ke USM lah belajar degree. Okay, terima kasih kerana menonton. Thank you very much. Dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Like, comment, share, subscribe ke HDTV. Pastikan anda bersama saya untuk tempat lain untuk explore, macam Urban Explorer. Thank you very much. Dan jangan bimbang, segalanya selamat di sini. Assalamualaikum, baby. Semua panas lah, semua panas. Bye-bye.